Hai semua, di video kali ini aku mau membuat jajan pasar dari bahan tape singkong. Terus di dalamnya dikasih isian. Rasanya enak, bagian luarnya garing, terus di bagian dalamnya itu lembut dan di tengahnya ada isiannya. Nah, yuk langsung saja kita lihat resepnya dan buat sama-sama. Pertama, kita siapkan 500 gram tape singkong, masukkan ke dalam wadah mangkok. Nah, sekarang ini kita haluskan dulu tape singkongnya. Nah, ini kalau ada seratnya kita buang. Setelah itu, tambahkan 50 gram gula pasir, masukkan setengah sendok teh garam, kemudian kita tambahkan 70 gram terigu protein sedang. Nah, sekarang ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Nah, ini adonan yang sudah tercampur rata, bentuk teksturnya seperti ini. Selanjutnya kita balur tangan dengan tepung terigu, lalu ambil 1 sendok makan munjung adonan, kemudian dibentuk pipih dan cekung, lalu isi dengan 1 sendok teh keju parut, kemudian kita tutup rapat. Setelah itu kita bentuk lonjong dan oval. Nah, kita bentuk seperti ini ya. Sekarang kita buat satu lagi. Balur dulu tangannya dengan tepung terigu, lalu ambil 1 sendok makan munjung adonan. Kemudian kita bentuk cekungan. Setelah itu isi dengan gula merah, sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, kemudian ini kita tutup rapat. Usahakan menutupnya rapat ya, supaya gula merahnya tidak bocor. Nah, untuk membedakan yang keju tadi, ini kita bentuk bulat pipih ya. Selanjutnya, siapkan tepung roti atau tepung panir secukupnya. Sekarang kita buat bahan pencelup. Siapkan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan air secukupnya. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Kelihatannya adonannya masih kental ya. Kita tambahkan air sedikit lagi. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Sekarang masukkan kue tape. Kita balur dengan bahan pencelup. Kemudian pindahkan ke tepung roti atau tepung panir. Kita masukkan satu lagi ke bahan pencelup. Kemudian pindahkan ke tepung panir. Sekarang kita balur dengan tepung roti atau tepung panir. Sebenarnya ini kue tape goreng atau kue rondo royal, tapi tidak digoreng tepung. Kita buat sedikit beda dengan cara dipanir. Selanjutnya panaskan minyak sebelumnya, lalu masukkan kue tape goreng atau kue rondo royal. Kita goreng sampai golden brown. Nah, kalau sudah matang dan berwarna golden brown seperti ini, sekarang kita angkat. Selanjutnya, setelah kue tapenya dingin, masukkan ke dalam kertas cupcake. Nah, untuk ide jualan, kita masukkan ke box
Mika isi 2 pieces seperti ini. Yang satu isian gula merah dan yang satunya lagi kita kasih yang isian keju. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lynn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini tape gorengnya crispy banget ya. Terus ada isian gula merahnya masih meleleh. Yuk kita cobain. Rasanya enak, crispy, di dalamnya lembut, dan ada isian gula merahnya. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat.